Itulah sebuah rakaman video yang memperlihatkan sebuah upacara berdoa di makam Cina sempena memperingati kejadian pada tanggal 13 Mei. Menerusi rakaman itu, terlihat kaum Cina dan India turut hadir sambil berdoa dengan cara masing-masing. Namun apa yang meraih perhatian netizen, terlihat seorang individu yang dipercayai berbangsa Melayu beragama Islam turut berada di situ. Individu tersebut kelihatan sedang berdoa dengan menadah tangan di hadapan kuburan Cina. Tularnya rakaman ini telah meraih perhatian seluruh warganet. Ramai berpendapat jika perkara itu merupakan salah satu agenda liberalisme yang ingin menyamaratakan setiap agama dengan alasan keharmonian. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkara ini. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Sekarang ini ramai yang hidup secara ala kadar. Ketika otak yang letaknya di atas, tapi ada yang bertindak seolah otak dilutut. Otak dilutut. Otak dilutut. Mak, otak tak lutut. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan yang memberi peluang kepada kami, memberi kedamaian kepada kami. Ya Allah yang berkuasa di atas hati-hati manusia. Tautkanlah hati-hati manusia dengan kasih. Tautkanlah hati manusia dengan kebenaran. Supaya kami ini selesai hidup harmoni. Menjaga keturunan kami. Menjaga masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami selesai.